Assalamualaikum semuanya. Nah, aku mau kasih tau kalian kalau ini adalah serangkaian face care dari produk Scarlett. Udah tahu dong, produk Scarlett itu kualitasnya pasti bagus-bagus banget. Apalagi selain serumnya juga ada produk terbaru dari Scarlett, yaitu face creamnya. Ada Brightly Cream Series dan Acne Cream Series. Jangan lupa sebelum pakai creamnya dan serumnya, kita pakai facial washnya juga ya. Kembali lagi di channel Sari Sigit. Kita mau nge-review face care dari Scarlett. Nah, kita ya udah pakai seminggu yang ini dan kita akan kasih tahu kalian tahap-tahapnya, kandungannya, manfaatnya, step-stepnya semuanya. Pokoknya ikutin terus ya sampai habis. Terima kasih. Nah, ini ada facial wash dari Scarlett yang ukuran 100 ml. Dan facial wash ini banyak banget manfaatnya, yaitu mencerahkan kulit wajah dalam seketika, menutrisi wajah kita, dan mengontrol kadar minyak berlebih, mengecilkan pori-pori di wajah, kulit tampak lebih kencang, membantu menghilangkan beruntusan atau jerawat. Nah, kandungannya adalah glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera. Sebelum kita beraktivitas, kita memakai facial wash. Tuangkan secukupnya aja di telapak tangan. Dan ini bulirannya juga bagus banget, wanginya manis kayak buah gitu. Dan usap ke wajah secara merata lalu bilas. Dan ini rutin ya, setiap hari, pagi dan malam, untuk hasil yang maksimal. Nah, ini hasilnya, kulitku tampak lebih cerah, bersih. Sebelumnya kan aku kusam banget, namanya ibu hamil juga ya, hormonnya kayak gitu. Karena kulitku lagi normal, jadi aku pakai produk selanjutnya, yaitu Brightly Ever After Serum. Salah satunya manfaatnya yaitu membantu mencerahkan kulit dan mengontrol kadar minyak. Nah, ini ada kandungannya phytoestrogen, glutathione, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Nah, ini untuk serumnya botolnya itu pipet ya, dan bentuknya itu cair dan isinya itu ada 15 ml. Nah, ini cara pakainya, teteskan 2 atau 3 tetes serum, usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada wajah, diamkan beberapa saat agar serum meresap pada kulit. Nah, ini biasanya itu bisa dipakai di pagi hari atau malam hari. Nah, ini kulit aku jadi terlihat glowing banget kan. Produk selanjutnya yaitu Brightly Ever After Cream Day. Salah satu manfaatnya meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit. Untuk kandungannya ada glutathione, rainbow algae, rosehip oil, pearl oil, triceramide, dan aqua peptide glow. Nah, ini cara pemakaian untuk Brightly Ever After Cream Day. Pakai cream day pada wajah yang bersih dan kering ya, atau setelah pemakaian serum. Pijat lembut sampai merata. Pemakaian bisa di pagi hari atau siang hari. Karena mukaku ini lagi normal, jadi aku pakai yang Brightly Cream Series. Itu hasilnya kan, lebih lembab jadi wajah aku dan gak kusam lagi. Nah, produk selanjutnya yaitu Brightly Ever After Cream Night. Ini untuk buat malam hari. Salah satu manfaatnya itu menyamarkan pori-pori dan garis halus. Kandungannya itu glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, pearl oil, green kefir, dan aqua peptide glow. Selanjutnya, memakai Brightly Ever After Cream Night. Dan teksturnya itu creamy ya, berwarna putih, dan wanginya itu alami. Cara pemakaiannya, pakai cream night pada wajah bersih dan kering, atau bisa setelah pemakaian serum.
dan pijat lembut sampai merata. Pemakaian di malam hari ya. Nah, ini hasilnya terlihat halus dan glowing, dan nanti kita juga bangun pagi juga terlihat lebih cerah kulit kita. Nah, ini serangkaian untuk Brightly Series-nya. Ada serumnya juga, ada krimnya juga. Sama facial wash-nya jangan lupa. Selanjutnya ada Acne Series. Nah, ini ada Acne Serum. Ini untuk salah satu manfaatnya membantu menyembuhkan jerawat meradang dan jerawat batuk, kulit kemerahan, dan iritasi. Nah, ini ya kandungannya ada tea tree leaf water, salicylic acid, jeju centella asiatica, licorice extract, dan vitamin C. Nah, ini untuk kulit pas aku lagi jerawatan, biasalah ibu hamil kan sering jerawatan. Dan next ada acne cream day, yaitu salah satunya adalah melembabkan dan menghidrasi kulit kita sama menyembuhkan jerawat. Nah, ini kandungannya ada double action salicylic acid, natural squalene, hexapeptide 8, natural vitamin C, triceramide, dan aqua peptide Tight Glow. Dan selanjutnya ada Acne Cream Night, dan salah satunya itu juga membantu meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Nah, untuk kandungannya ada CM Actinatu, natural squalene, hexapeptide 8, natural vitamin C, triceramide, pearl away, dan aqua peptide glow. Nah, ini udah aman banget, sudah registrasi BPOM, teruji bebas merkuri, dan hydroquinone non alkohol, dan fragrance free, cruelty free juga. Nah, ini produk serangkaiannya ya untuk Brightly Cream Series dan Acne Cream Series. Nah, ini berpasang-pasangannya. Nah, ini yang belum tahu arti-arti dari kandungan manfaat dari Scarlett, ini arti kandungannya ya. Aku sudah tulis semuanya untuk kandungan-kandungan yang kalian belum tahu dan manfaat-manfaatnya. Nah, ini untuk packagingnya itu aman banget. Di luarnya juga diplastikin tebel kayak gini. Di dalamnya juga pakai bubble wrap juga. Tuh, lengkap banget kan? Ini untuk pembelian 5 item harganya 300.000 aja. Nah, ini untuk dalamnya itu juga aman banget. Ini ada tempat khusus gitu buat serumnya juga, no, ada tempatnya, jadi aman banget juga, dari dalam aman, dari luar aman. Nah, ini selanjutnya untuk kardusnya juga, kardus untuk krimnya juga aman banget. Tuh, udah double gitu, ada tempatnya juga. Ini emang aman banget kalau misal packing di luar kota atau di mana. Nah, ini untuk packingan untuk facial washnya. Ini ada double kardusnya juga nih. Ada double kardusnya juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak ada sama sekali pecah atau apa, tumpah. Insya Allah enggak.
Ini bagus banget sih untuk pembelian di luar kota juga bisa semuanya. Nah, kalian udah lihat kan step-stepnya, panduannya, semuanya. Nah, ini aku udah pakai semua ini. Nah, ini contoh untuk after dan before-nya. Sebelah sini ya. Ini muka aku yang after dan before-nya. Dan juga suami aku juga sama. Pakai juga suami aku tuh yang pakainya facial wash-nya. Cukup sekian video dari kita. Yang mau order face scarlet bisa lihat di bawah ini. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.